berikut serpihan-serpihan yang ditemukan oleh tim SAR gabungan, diantaranya ada Basarnas, ada TNI Polri, ada KPLP, dan juga kapal takbut dan kapal feri. Dan serpihan ini dibawa dan dikumpulkan ke kapal Basudewa milik Basarnas. Dan nantinya akan dikumpulkan dan akan menjadi bahan bagi tim dari KNKT. Sebelumnya juga sudah beberapa korban yang ditemukan. Dan korban setelah dievakuasi lalu dibawa oleh kapal angkatan laut untuk dibawa ke pelabuhan Tanjung Priok.